Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam man tabi'um ihsan ila yawmiddin amma ba'd. Qala mu'allif al-Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-Qa'idatu as-sadisatu yalzamu fi ithbati sifati takhalli 'an mahdhurain 'azimain ahaduhuma at-tamthil wa amma tamthilu fa huwa i'tiqadul muthbit anna man athbathahu min sifati Allah ta'ala mumathilun li sifati al-makhluqin wa hadha i'tiqadun batilun bi dalili sam'i wal 'aqli. Kata beliau, qaida yang ke-6 masih dalam lingkupan permasalahan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, yalzamu min isbati sifati takhalli an mahdhurain 'azimain. Itu harus dalam penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala itu kita terhindar dari dua bahaya yang besar. Dari dua bahaya yang besar. Kata beliau, ahaduhuma at-tamthil wasani at-takyif. Jadi dalam permasalahan penetapan sifat, iya, itu harus jauh dari dua hal ini, tamthil dan takyif. Tidak disebutkan dalam permasalahan ini tahrif dan ta'til, karena dua masalah itu dalam permasalahan penafian, ya, penafian sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan tentang penetapan sifat itu berkaitan tentang tamsil dan takif. Dua hal ini tidak boleh kita ikutkan dalam penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, harus kosong darinya. Kita harus hindari dua hal ini. Kata beliau, fa'amma tamsil, dan ini sudah berlalu sebelumnya. Fa'amma tamsil fa huwa i'tiqadun musbit. Jadi tamsil, kata beliau, adalah keyakinan orang yang menetapkan. Orang yang menetapkan anna ma asbatahu min sifatillah. Jadi ketika orang menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuknya, sifat tersebut, kata beliau, mumatsilun li sifatil makhlukin, yaitu semisal dengan sifat-sifat makhluknya. Jadi kita tetapkan sifat untuk Allah, tapi dalam penetapan itu kita tidak boleh samakan Allah Subhanahu wa taala sifatnya dengan sifat makhluknya. Kalau kita samakan sifat Allah yang kita tetapkan sama dengan sifat makhluknya, maka ini masuk dalam disebut dengan apa? Mumatsilah. Masuk dalam penyamaan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini akan tamsil. Wa hadha i'tiqadun batilun, dan keyakinan ini, akidah ini adalah akidah yang batil. Bidalil sam'ul aql. Kebatilan dari akidah ini ditunjukkan oleh dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan akal juga menunjukkan hal tersebut. Jadi itu tamsil, ya. Menetapkan sifat untuk Allah yang Allah tetapkan untuknya. Tapi penetapan itu tidak boleh kita katakan sifat Allah, sifat tangan misalnya, itu sama dengan sifat makhluknya. Sifat makhluknya, tangannya Zaid misalnya, ya. Cukup kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Akan datang penjelasan nanti tentang dalil yang menunjukkan kebatilan dari akidah ini, terutama dari
dalil akal yang sangat jelas, ya, bantahan untuk akidah tersebut. Baik. Umma qala mu'allif rahimahullah ta'ala ammal sam'u wa minhu qawluhu ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa qawluhu afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun wa qawluhu hal ta'lamu lahu samia wa qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, dari dalil sam' Al-Qur'an, kata beliau di antaranya ucapan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai, tidak ada yang sesuatu apapun. Ini penafian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala afamay yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun, ini istifham inkari, bahwasanya tidak sama orang yang menciptakan dengan orang yang tidak menciptakan. Iya, artinya tidak sama pencipta dengan makhluk yang diciptakan, al-khaliq dengan al-makhluk, tidak sama. Qauluhu ta'ala hal ta'lamu lahu samia. Iya, ini juga pengingkaran, bahwasanya tidak ada, kamu tidak tahu untuk Allah Subhanahu wa taala itu kesamaan, permisalan dengannya. Iya, ini umum, ya. Tapi terkhusus pada ini umum pada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, tapi pendalilan khusus untuk penyamaan bahwasanya tidak ada yang semisal dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengan sifat Allah. Kemudian yang terakhir kata beliau qala ta'ala wa qulihi wa lam yakul lahu wa qawluhu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, kufuwan niddan, misal, tidak ada untuk Allah semisal, permisalan sesuatu apapun. Ini dari dalil sam' itu Al-Quran, penafian bahwa tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk di pendalilan akal. Ini ada tiga sisi yang dibawakan oleh musannif rahimahullah taala. Perhatikan baik-baik. Thumma qala muallif rahimahullah taala wa ammal aqlu fa min wujuhin al-awwalu annahu qad ulima bid-darurati anna bainal makhluq bainal khaliqi wal makhluqi tabayunan fid-dhati wa hadha yaltazimu an yakuna bainahuma tabayunun fis-sifati li'anna sifata kulli mawsufin taliqu bihi kama huwa zahirun fi sifatil makhluqati al-mutabayyinati fi dhawati fa quwwatul ba'iri mathalan ghayru quwwatiz dharrati fa idza dhahara at-tabayunu bainal makhluqati ma ishtirakiha fil imkani wal huruthi fa dhuhuru at-tabayuni bainahu wa bainal khalq wa bainal khaliqi ajal wa aqwa. Ini yang pertama. Kata beliau diketahui secara pasti tanpa penjelasan akan adanya perbedaan antara makhluk dengan yang menciptakan, yaitu pencipta dengan yang diciptakan pada zatnya. Ini yang ditetapkan oleh Mu'tazilah, Jahmiyah, bahwasanya Allah memiliki zat. Iya, Allah memiliki zat. Kemudian kata beliau wa hadha, kembali ke mana ini? Tabayun antara khaliq dengan makhluk pada zatnya. Perhatikan, adanya perbedaan antara makhluk dengan sang pencipta al-khaliq pada zat. Ini yastalzim, mengharuskan juga ayyakuna bainahuma tabayunun fis sifat. Mengharuskan juga kalau ada perbedaan pada zat, berarti mengharuskan juga ada perbedaan pada sifat. Ada perbedaan pada sifat, tidak boleh dibedakan karena sama-sama satu permasalahan zat
dan sifat Allah. Iya. Makhluk juga ada zat dan sifat untuknya. Kalau berbeda pada zatnya, mengharuskan berbeda juga pada sifatnya. Nah, ini sudah kembali kita kemarin kita sudah singgung sedikit tentang mereka yang menafikan sifat. Ya kan? Kalau ini tamsil, kalau yang kemarin itu apa? Nafi. Dikatakan antum menafikan sifat sedangkan antum menetapkan zat. Ya kan? Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan karena diistilahkan apa? At-takallum fi sifat far'un min at-takallumi fi zat. Jadi berbicara tentang sifat itu cabang pembicaraan tentang zat. Tidak keluar dari situ. Jadi kalau antum katakan zat Allah tidak sama dengan makhluknya, berarti antum juga harus tetapkan bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Ini dalam permasalahan apa? Isbat sifat. Kalau yang kemarin, iya, kita katakan kalau antum tetapkan zat untuk Allah, berarti mengharuskan antum juga harus tetapkan sifat untuk Allah. Apa bedanya? Kalau kami nafikan zat, iya, antum katakan ucapan antum batil. Iya kan? Sekarang kalau kita tetapkan sifat, iya, antum katakan apa? Kami musyabbihah. Iya. Sekarang kalau dikatakan zatnya Allah sama dengan zatnya manusia, mereka tidak terima. Iya kan? Mereka tidak terima karena beda. Karena beda. Kalau kita katakan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluknya, mereka juga tidak terima. Jadi apa aja maunya? Iya. Oleh karena itu pembicaraan zat itu pembicaraan juga tentang sifat. Tidak ada bedanya kalau begitu. Jangan dibedakan. Kalau antum tetapkan zat, berarti antum harus, kalau katakan antum samakan, antum bedakan zat Allah dengan zat makhluknya, berarti antum harus bedakan juga sifatnya. Tidak boleh tidak. Apa perbedaannya? Iya kan? Tidak ada perbedaannya. Jadi ini apa namanya, istilahnya dalil akal. Iya, dalil akal. Jadi mereka ini menetapkan sifat zat untuk Allah dan membedakan zatnya dengan makhluk. Tapi tak kala berbicara sifat, dikatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Tak kala kita bilang tidak, kalau antum katakan seperti itu, sifat Allah sama dengan sifat, berarti zatnya juga sama dengan zatnya makhluk. Dia kan tidak. Tidak boleh begitu. Iya. Iya kan? Tak kala kita bilang, kalau begitu saja akan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Dikatakan tidak boleh juga begitu. Terus apa? Iya kan? Bingung dia. Bingung. Nah, itu dibantah juga dengan ucapan sendiri. Dia takut kalau kita samakan zatnya. Dia juga tidak mau kalau kita bedakan sifatnya. Terus bagaimana? Sedangkan pembicaraan zat itu atau sifat itu cabang dari pembicaraan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau agungkan zat Allah, begitu juga engkau harus agungkan sifatnya. Nah, ini untuk orang yang menetapkan sifat. Kata beliau, ini alasannya kenapa? Selain tadi ya, alasannya tadi karena takallum fi sifat far'un min takallum fi az-zat, itu kaidahnya. Kata beliau, li'anna sifat kulli mawsufin taliqu bihi, karena sifat untuk setiap yang disifati itu sesuai dengannya. Sesuai dengannya. Jadi katakan yadullah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah karena disandarkan kepada Allah. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum agungkan Allah, iya, berarti antum harus agungkan juga sifatnya. Yang di mana sifatnya ini sesuai dengan keagungan Allah. Kapan antum katakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya, berarti antum merendahkan, iya, merendahkan apa? Sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena antum samakan dengan Zaid. Atau dua hal kata akan datang nanti, atau antum angkat Zaid itu sejajar dengan Allah sempurna. Ada itu tidak mungkin. Itu juga tidak mungkin. Itu konsekuensinya kalau antum katakan sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Allah yang turun derajatnya,
Semisal yang makhluknya kurang apa semua, atau antum angkat makhluknya sederajat dengan Allah. Itu saja. Dan semuanya ini batil, semuanya batil. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini dua hal ini yang harus terjadi kalau disamakan Allah dengan makhluknya. Ilmu Allah yang turun yang menjadi kurang dan itu mustahil. Atau makhluknya yang setara dengan Allah, itu juga mustahil. Berarti harus dibedakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Itu untuk contoh dari Allah dengan makhluknya. Sekarang beliau lihat, dia bawakan contoh dari makhluk, para makhluknya saja, belum Allah dengan makhluknya. Sesama makhluk, kata beliau, kama huwa zahiru fi sifati khuluqin, makhlukat al-mutabayina fi dawat. Perhatikan, ini dari sisi zatnya sudah berbeda. Kata beliau, sebagaimana yang nampak pada sifat-sifat makhluk yang berbeda pada zatnya. Dikatakan faquwatu ba'ir, masalan itu unta, itu tidak sama dengan kekuatan dari durra, itu semut. Perhatikan, kalau antum katakan bagaimana kekuatan unta dengan kekuatan semut, coba dibandingkan. Hah? Dari zatnya saya sudah berbeda, bagaimana sifatnya? Antum katakan sifatnya, zatnya berbeda antara gajah apa unta dengan semut. Sekarang sifatnya juga berbeda. Unta dengan semut. Semut antum mati. Tapi kalau unta, itu gambaran saya secara akal. Kata beliau, fa idza dhahara tabayyun. Ini tatkala mendatangkan contoh dari para makhluknya, para makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbeda pada zat, begitu pula sifatnya, kata beliau, kalau nampak sudah perbedaan antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ma'a, bersamaan dengan itu, bersyirikat pada makhluk itu, fil imkan, itu imkan itu mungkin wujud, akan adanya sifat ini, akan adanya makhluk ini. Pertama, dikatakan apa tadi, unta dengan semut, apa yang sama pada dua hal ini? Fil imkan, apa imkan tadi? Adanya dua ini, dia sudah memiliki sifat wujud, tapi wujudnya ini mungkin wujud, bukan wajib wujud. Kalau wajib wujud siapa wajib wujud? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, jadi katakan dia sudah bersyarikat pada al-imkan, sifat ada. Ada terlihat sudah unta, terlihat juga sudah semut, sama-sama ada. Kemudian apa lagi? Wal-hudus, sesuatu yang timbul darinya, kekuatan ada pada unta, ada. Sekarang semut, ada juga kekuatannya. Ini bersyarikat semua. Apa artinya bersyarikat? Sama dalam penamaan, sama-sama ada, sama-sama punya kekuatan. Ini pada makhluk. Kalau seperti ini, fadhuhurut tabayun bainahuma wa bainal khaliq. Maka kalau saja seperti ini, sama dalam penamaan, sama-sama punya, sama-sama ada, sama-sama hidup misalnya, sama-sama berjalan, tapi beda ketika dikatakan jalannya unta dengan jalannya semut, kekuatannya unta dengan kekuatannya semut, beda atau tidak? Beda, tapi sama-sama punya sifat yang sama, penamaannya. Kata beliau, kalau seperti ini saja nampak perbedaannya, maka perbedaan antara makhluk dengan Allah itu lebih lagi, berarti lebih nampak dan lebih jelas. Namanya saya sudah beda, Al-Khaliq Al-Makhluq. Namanya saya sudah beda, jangankan sifatnya, namanya saya sudah beda, Al-Khaliq Al-Makhluq. Apa artinya Khaliq? Pencipta. Makhluk yang dicipta, beda tidak? Beda. Ada yang mengadakan, ada yang diadakan.
bagaimana lagi sifatnya? Bagaimana lagi sifatnya? Ini dalil apa? Akal. Jadi kalau makhluk saja beda, bagaimana lagi makhluk sesama makhluk saja beda, bagaimana lagi kalau makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini wajah yang pertama dari sisi akal. Sekarang yang kedua. Atani an yuqala kayfa yakunu rabbu al-khaliqu al-kamilu min jami' al-wujuhi mushabihan fi sifatihi lil makhluqi al-marbubi an-naqisi al-muftakiri ila man yukmiluhu wa hal i'tiqadu dhalika illa tanqusu li haqqi al-khaliqi fa inna tashbihal al-kamil bin naqisi yaj'aluhu naqisan. Ini disinggung oleh musannif rahimahullah dari ucapan Ibnu Taimiyah. Kata beliau, dikatakan juga kalau dari sisi kedua dikatakan bagaimana caranya dikatakan Allah ini yang sempurna dari segala sisi, perhatikan, sempurna dari segala sisi sifatnya, terutama sifatnya yang berkaitan dengan permasalahan ini, itu semisal dengan makhluk, yang dimana makhluk ini dia yang diatur, dia yang kurang, dia yang butuh kepada orang yang menyempurnakannya. Butuh kepada orang yang menyempurnakannya. Kalau disamakan, kata beliau, wahal i'tiqadu dhalika, dan tidak ada dari keyakinan seperti ini, kalau dikatakan Allah semisal dengan makhluknya, kecuali bentuk pengurangan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengurangan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah katakan tadi kan? Kalau antum samakan Allah dengan makhluknya, berarti Allah antum jadikan Allah itu turun, kurang, karena makhluk kurang. Atau antum jadikan makhluk yang kurang jadi sempurna. Itu juga mustahil. Kalau beliau fa inna tashbihal kamil bin naqis yaj'aluhu naqisa. Karena kalau kau jadikan permisalan yang sempurna dengan yang kurang, maka kau jadikan sempurna itu menjadi kurang. Inilah, atau sebaliknya, kalau kau jadikan yang kurang ini semisal dengan yang sempurna, berarti engkau angkat sesuatu yang kurang ini menjadi sempurna. Dan ini mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mustahil juga untuk makhluknya menjadi sempurna sebagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ya dalam syair apa? Apa di tentang penyamaan pedang dengan apa tongkat? Siapa yang hafal bait syair? Ala taro, saya lupa. Tapi semisal yang itu dikatakan, tidakkah engkau melihat, bagaimana engkau akan mengurangi kadar dari pedang itu, kalau engkau katakan pedang itu lebih tajam dari tongkat, Bagaimana cara engkau perbandingkan? Lebih tajam dari tongkat. Maksudnya bagaimana? Namanya tongkat tajam atau mengurangi kadar dari pedang itu. Baik, sekarang yang ketiga. Summa qala mu'allif rahimahullah taala az-zalitsu annana nusyahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyati fa nusyahidu anna lil insani yadan laysat kayadi fil walahu quwwatun laysat ka quwwatil jamal ma'tifaki fil ismi hadiyadun wa hadiyadun wa hadi quwwatun wa hadi quwwatun wa bainahuma tabayunun fil kayfiyati wal wasfi fa ulima bidzalika anna ittifaqa fil ismi la yalzamu minhu al ittifaqa fil haqiqati. Ini tiga ini ada kaidahnya masing-masing ternyata Yang pertama itu yang saya sebutkan tadi, dikatakan takallum fi sifat far'un min
takallum fidzat. Iya, ini yang pertama. Yang kedua ini bawah tadi, fa inna tashbihal kamil bin naqis yaj'aluhu naqisa. Dan yang ketiga, yang terakhir, anna ittifaqa fil ism la yalzamu minhu ittifaq fil haqiqa. Atau dikatakan ishtirak fil asma la yastalzimu ishtirak fil musamma. Ini apa kaidahnya yang ketiga, tentang bantahan untuk orang-orang yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan dalil dengan akal, kaidah. Kata beliau, annana nushahidu fil makhluqat, kita melihat dari makhluk-makhluk apa yang sama pada namanya dan berbeda pada hakikatnya dan kaifiatnya. Ya jelas, ya jelas. Antum lihat dari makhluk, ada yang tinggi, ya ada yang pendek, warnanya beda. Perhatikan, fa nushahidu anna lil insan yadan, manusia kita lihat bahwasanya pada manusia itu ada tangan, tidak sama tangan, tidak sama seperti tangannya gajah. Dia juga punya kekuatan, tidak seperti kekuatan unta. Perhatikan, kalau jamal ini disebutkan unta laki-laki. Ma'tifaki filas fil ism, bersamaan dengan itu sama dengan nama. Ini sudah kita singgung sebelumnya. Iya, jadi sama namanya tapi beda kaifiatnya, hakikatnya. Iya. Kata beliau, fahadihi yadun wa hadihi yad. Ini tangan, ini juga tangan. Wa hadihi quwa wa hadihi quwa. Ini juga kekuatan, ini juga kekuatan. Sama. Wa bainahuma tabayun. Dan antum lihat dari keduanya ini ada perbedaan pada sifat dan kaifiat. Bentuknya, sifat dari warnanya misalnya atau apanya, itu beda. Fa'ulima bidzalik, ini masuk kaidah. Maka diketahuilah dengan hal itu, anna al-ittifaq fil ism la yalzamu minhu ittifaq fil haqiqah. Iya. Usanya sama pada nama itu tidak mengharuskan darinya sama pada hakikatnya atau kaifiatnya. Atau ibarat lain apa? Al-ishtiraku fil asma. Iya, al-ishtiraku fil asma la yastalzimu al-ishtiraku fil musamma. Iya, ishtirak fil asma, sama, bersyarikat pada nama. La yastalzimu, tidak mengharuskan, al-ishtiraku fil musamma, itu bersyarikat pada yang dinamai. Maksudnya apa? Hakikatnya. Iya. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibn Abbas rahimahullah, laisa fid dunya wal akhirah illa al asma, tidak ada kesamaan antara di dunia dan di akhirat, atau diibaratkan surga dengan dunia itu kecuali dengan nama saja, tidak lebih dari situ. Iya, kita cuma dikhabarkan ada zanjabil, ada pohon, ada air, iya kan, tapi sesuatu itu tidak kita pernah bayangkan hakikatnya seperti apa. Iya, ada susu, ada apa, tapi kita tidak tahu, kita cuma tahu nama, dan itu yang dikhitab dengan kita. Di sana ada air, iya, langsung tergambar, pasti tergambar kalau kita kan di sana ada air, ya air. Kita langsung tidak mungkin kita langsung pikir airnya seperti ini, tidak. Iya, kita cuma digambarkan di sana ada air, ada pohon, dibayangkan saja, oh, ada pohon, tapi tidak sampai pikiran kita pohonnya bentuknya begini, tidak. Tidak ada. Itu di surga apa makhluknya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Baik, sekarang faedah dari beliau. Ini dua bantahan ya, dari as-sam' wal aql. Bahwasanya keyakinan penyamaan sifat Allah dengan makhluknya itu adalah keyakinan yang batil. Allah nafikan dalam Al-Qur'an bahwasanya, dan akal juga menafikan hal tersebut. Ya, dengan tiga kaidah ini. Tiga kaidah. Nah. Maqala mu'allif rahimallahu taala, wat tashbihu kat tamtsili wa qad yufarraqu bainahuma bi anna tamtsila at-taswiyatu fi kulli sifati wa tashbihu at-taswiyatu bi aktsari sifati, lakini ti'baro bin nafi tamsi. Apa di situ?
ta'bir lakin at-ta'bir fi nafi at-tamthil aula li muwafaqati al-Qur'an laisa kamithlihi shay lakin at-ta'bir fi nafi at-tamthil aula. Kata beliau ini penjelasan tentang perbedaan antara tasybih dengan tamsil. Tasybih dengan tamsil. Kata beliau wa tasybihu katamsil. Ini jadi katakan kalau ada ibarat tasybih itu yang diinginkan apa? Tamsil. Wa qad yufarraq bainahuma. Dan kadang dibedakan antara keduanya. Ini pendapat yang lain. Pendapat yang lain bahwasanya tamsil dengan tasybih itu beda. Perbedaannya apa? Tamsil taswiya fi kulli sifat, atau dikatakan tamsil at-taswiya fi kulli wajah. Iya. Fi kulli wajah. Jadi kalau dikatakan ini tamsil berarti menyamakan semua dari segala sisi. Iya, kalau diistilahkan nama dan hakikat. Iya. Nama dan hakikat ini tamsil. Wa tasybih at-taswiya fi aktsar sifat. Iya. Kalau tasybih itu menyamakan pada banyakkan sifat saja. Maksudnya dari beberapa sisi. Diistilahkan tasybih itu cuma sama nama, tidak hakikat. Itu tasybih. Makanya lafaz tasybih itu ada. Jadi tasybih yang diinginkan apa? Penyamaan dari sisi nama. Kalau dikatakan tamsil, maka ini batil. Kenapa? Mengharuskan sama juga pada hakikat. Sama dengan hakikat. Kata beliau, lakinna at-ta'bira bi nafyi at-tamsil aula. Tapi kalau diucapkan dalam kitab, ditakbir dengan lafaz tamsil itu lebih bagus. Alasannya li muwafaqatil Qur'an, karena Al-Qur'an datang dengan hal tersebut. Laisa kamitslihi syai', misl tamsil. Tamsil. Jadi ini bentuk apa? Beberapa hal dari pentakbiran tamsil atau tasybih. Jadi yang pertama, mentakbir dengan tamsil itu lebih bagus karena sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan Al-Qur'an. Yang kedua, kenapa tamsil lebih bagus? Karena kalau kita takbir dengan lafaz tasybih yang diinginkan, terus yang diinginkan di situ mutlak, makanya tidak benar. Iya. Maka ini tidak benar. Kalau dikatakan hada yushbih hada, mutlak. Apa artinya mutlak? Tanpa terkecuali. Maka ini tidak boleh, tidak cocok penakbirannya. Karena tasbih itu cuma menyamakan berapa? Sebagian saja, tidak semuanya. Oleh karena itu kalau dikatakan tasbih baru yang diinginkan apa? Mutlak segala sisi, maka pentakbiran ini tidak cocok. Maka harus diganti dengan apa? Dengan lafaz tamsil. Tapi kalau dikatakan tasbih, iya, yang diinginkan tidak secara mutlak, iya, sebatas apa yang diinginkan saja, tidak semuanya, maka ini boleh. Contohnya katakan tangan Allah, iya, yushbih, atau tangan itu sama dari sisi apa? Tangan Allah dengan tangan manusia sama, tapi dari sisi apa? Nama. Sama-sama tangan, iya, tangan. Nah, itu tidak ada masalah karena diistilahkan apa? Setiap segala sesuatu kalau ada dua bentuk, dua hal, dua benda, itu pasti harus ada sama di situ. Tidak boleh tidak. Ya kan? Kalau katakan tembok, iya, apa? Apa saja yang antum datangkan, pasti ada samanya. Iya. Dan paling yang paling sama itu apa? Sifat ada. Ini ada juga ini. Ya kan? Iya, ini istilahkan begitu. Kalau dianna kullu mawjudin wa atanna kullu mawjudain wala budda yakuna bainahuma qadrun mushtarak. Jadi harus dari dua sesuatu yang ada itu harus dia sama, ada memiliki kesamaan. Iya. Memiliki kesamaan.
seperti ya, makhluk. Makhluk itu ada, Allah juga ada, ya kan? Sama-sama ada. Cuman beda kalau hakikatnya adanya Allah itu ada, dikatakan wajibul wujud. Adapun kita, kita diadakan. Kita bisa saja ada, bisa tidak ada. Kalau Allah ya, adanya itu tidak sama dengan adanya manusia. Adanya manusia. Ini dua hal yang menjadikan takbir dari tamsil itu lebih bagus daripada tasbih. Dan ahli sunnah wal jamaah itu tak kala dia katakan menetapkan sifat untuk Allah, musyabbiha, dikatakan Allah memiliki tangan, Allah turun, Allah datang. Ahli bid'ah, misal qadariyah, dikatakan ini ahli sunnah, ini apa yang menetapkan nama ini, dikatakan musyabbiha. Apa maksudnya? Musyabbih artinya dia tetapkan sifat untuk Allah sebagaimana manusia juga memiliki sifat. Itu tasbih. Tapi tidak sampai pada qadar tamsil. Kalau kapan masuk tamsil berarti itu dikatakan apa? Mumatsilah. Mumatsilah. Dikatakan musyabbih saja. Musyabbih. Karena menetapkan sifat untuk Allah. Menetapkan sifat untuk Allah. Tapi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Sekarang yang kedua. Ini. Baca saja. Atau insyaallah nanti besok jadi kita ambil, kita utah itu. Jelas ini ya. Insyaallah besok kita ambil takif. Insyaallah selesaikan besok. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.